Halo guys, halo teman-teman semua, balik lagi di Let's Get Rich. Kali ini kita udah ada update baru ya. Kali ini kita udah selesai maintenance yang lumayan lama. Dan kita langsung aja ke notice guys. Jadi seperti biasa, notice nggak bisa dipencet dari sini. Kalian bisa akalin ke setting. Dan kalian bisa lihat di notice. Oke, sekarang kita lihat dulu apa saja yang baru. Jadi dari yang atas itu, Diamond League-nya udah dibuka. Jadi setiap satu minggu di reset. Dan waktunya buka itu jam 15 sampai jam 17. Oke, 2 jam ya. Dan sama seperti Champion League-nya. Dan setiap hari itu buka map-nya itu beda-beda. Dan pembaruan style package nggak penting juga itu. Dan sekarang ada 90% diskon lepas gem. Keren banget itu. Harganya 50 diamond per sekali lepas. Dan gratis event pembukaan map itu seperti biasa. Gratis ganjil genap dan double itu. Ranking point protection gratis, oke, keren. Dan ini bermain bersama itu dapat friend cube ya. Isinya seperti itu dan kita lihat sekarang rilisnya Claudia. Jadi skill satunya itu saat lawan menghampiriku 50% terima donasi area termahal lawan 50% ya. Jadi bisa nggak aktif, bisa aktif karena 50-50-50%. Dan paksa lawan pindah ke landmark termahalku 50% juga kemungkinan ya. Jadi nggak terlalu gede ya, nggak 60-an lah gitu seperti yang biasa itu. Dan skill 2-nya itu bebas biaya satu kali. Dan saat tiba di lemak lawan, 50% memiliki kesempatan memiliki area lawan selama 2 turn membayar biaya sewa tambahan, blablabla. Oke, jadi skill 2-nya itu gratis sewa satu kali, plus kita 50% bisa ngechat area musuh. Jadi skill 1 sama skill 2-nya itu, keduanya itu persentasenya 50% guys. Dan buff-nya ketika tiba atau langsung bangun landmark, kesempatan 30% tarik semua lawan berjarak 4 blok. Oke, lumayan bagus sih, cuman gimana ya, 50% itu di Get Rich itu sering banget biasanya juga boncos. Apalagi yang 80% cutting aja bisa boncos 2-3 kali. Oke, jadi ini via special card pack. Kalian perlu ngumpulin A Claudia's Head 1234 dan A plus Holy Staff 123 dan S Claudia. Otomatis salah satu Holy Staff 123 itu pasti bakal disusahin. Oke, itu aja sih guys. Dan kita lihat juga sekarang. Ini kita yang gratis kemarin dari pendant trialnya itu bisa ditukar ke card packnya Claudia. Yang ini apa ini? Catherine Shadow-nya kita ambil aja karena udah nggak guna lagi. Dan ini ada White Catherine baru guys. Jadi ini White Catherine kita dapetinnya dari apa ini? Dari Champion League juga. Cuman ketika kita menang dapat mungkin 2 ya, 2 S-nya sekarang, nggak tahu juga karena ini jadi 8 sekarang, dulu kita perlu cuma 4 doang. Dan ini juga kita nuker 100 diamond dengan 2 S-nya. Oke, kita langsung aja ambil ini guys. Kita perlu A plus-nya ya. Kita dapat A1, kita kurang banyak guys. Ayo dong. A plus, A1 lagi guys, A1-nya nyepam ya. A1 lagi, oke. Kita lihat dulu materialnya itu bisa didapetin dari apa aja. Oke, cara mendapatkan material eventnya itu cuma dari Capex spesial dan juga promosi diamond, jadi nggak bisa dapet dari PCP biasa ya. Oke, kita lihat apa kita dapat gratisan. Apa ini? New update. Banyak gratisannya ya. Banyak lumayan itu. Nanti aja itu kerjainnya. Aku coba combine sekali ya, yang barusan tadi itu. Oke guys, jadi kita bisa combine sekarang. A1 dengan A1 kita bisa dapat S, Holy Staff 123. Jadi kemungkinan pilihku Holy Staff 1-nya paling susah, karena emang sudah biasa ya, yang A plus 1-nya disusahin. Dan aku nggak bakal ngegas kali ini karena eventnya ini masih sampai tanggal 26 Desember ya. 19 sampai tanggal 26 masih lama, jadi nggak usah ngegas banget. Inilah fungsinya event itu lumayan lama karena kalian bisa nyicil dapetinnya, nggak harus ngegas sekali. Dan kita coba aja langsung. Karena terkadang dari gratisan itu kadang-kadang kita dapet A plus-nya langsung loh. Oke, kita dapet A plus 3. Berarti fix A plus 1-nya ini pasti paling disusahin. Gratisan, dan kita coba ya. 200 diamond pertama kita bisa dapat S plusnya langsung, cuman itu perlu hoki tingkat dewa ya guys. Oke, kita habisin 2000 diamond aja dulu. Kita
kita lihat, kita dapat A3, A+3, dan A1. Ini udah punya semua ya sekarang. Ini apa ini, crownnya itu gede banget ya, topinya itu. Next, kita langsung. Oke, kita dapat A2, A1. Kita kurang A4 berarti ya, kita kurang sekarang. Nah, kita kurang A4, A2, dan A+1, dan A+2. Oke, next. Susah ini guys, ini sampah mulu isinya sekarang. A4. Nggak dapet guys, oke. Kita gacha lagi. Ayo dong. A4-nya nggak muncul ini guys. A4. Gila ini emang. Ayo dong. A+2 kita dapat, berarti emang A+1-nya emang fix disusahin. Kita ambil yang gratisan dulu ya guys. Oke, ini dari sisa si apa itu, Dark Chalot kalau nggak salah. Kita ambil aja langsung. Dapat A4 guys, mantap, kita udah dapat S-nya. Kita sekarang cuma perlu A+1 yang paling pasti paling disusahin itu. Udah dapat A+3. Dan oke, ini kita sekarang buka aja langsung dari gratisan ya, yang gratisan beli 5 barusan. Kita buka. Ayo dong. A+1 dapat A2. A+1 dapat A1 guys. Sepertinya A+1-nya itu emang rada-rada mustahil ya untuk sekarang. A3 kita lihat. A3 lagi. A2 dan terakhir A1 guys. Oke, kita ambil aja dulu yang S-nya karena nanti takutnya mas ke enhance ya yang A4-nya karena itu susah A4-nya. Kita ambil dan kita kurang ini guys. Kita kurang cuman holy stuff yang 1 A+1. Jadi aku mau enhance dulu, nanti kita bisa combine bareng-bareng. Oke guys, sekarang kita bisa combine. Dari sekian banyak tadi, kita bisa combine 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali ya, karena aku udah kehabisan bahan ini. Mudah-mudahan kita bisa langsung dapet yang A+1-nya ya. Oh ya, aku juga barusan sempat lihat kalau ada link Bari ya, yang Star Candy-nya sekarang. Sama seperti Maya dan si Nirvana kemarin, kalian perlu ngumpulinnya pelan-pelan. Beli material di Star Candy Shop dulu dan baru bisa kalian dapetin kartunya sama pendannya. Dan sepertinya Bari ini punya 4 pendan link ya guys. Oke, kita cuma perlu A+1. Dan juga sekarang kita ada protection start. Jadi kalian nggak bisa menang satu turn pada giliran pertama. Jadi kalau kalian bawa Fox, White Karasu, Cupid, kalau kalian 2P, kalian nggak bisa menang di giliran pertama karena musuh masih ada di start. Jadi kalau kalian giliran kedua, kalian bisa menang langsung juga, sama seperti dulu. Kalau musuh udah keluar dari start, jadi dia udah ke proteksi lagi, jadi kalian bisa langsung jalanin seperti yang dulu. Jadi kalau kalian giliran kedua, kalian bisa satu turn menang kok, cuman nggak bisa giliran pertama saja. Oke, mudah-mudahan A+1, A+2 guys. Ayo dong GM, A+1. A+1. A+2 lagi. A+2 sama A+3 nyepem banget ya. A+1 dong GM. Ayo dong. Ya, yeah, A+1. Mantap. Beres guys. Oke, jadi habisnya sekitar 2000 diamond ya. Mantap banget. Jadi ini masih ada 3 kali combine. Kita langsung aja combine dulu guys biar tahu. Kita udah punya semua. Kita dapat A3, A+3. Dan yang terakhir sepertinya ini dapat A+3 guys. Oh bukan, ini masih ada satu kali lagi. Dan ini A+, yang terakhir A+3. Jadi kita hoki banget, kita dapat A+1-nya langsung barusan. Oke, ini dia, kalau dia udah selesai.
Menurutku skillnya biasa aja sih, karena kita perlu banyak marble jadinya baru bisa jalan skill 2 nya. Kalau kita nggak ada marble, ini masih play roundnya, aku belum mainin juga. Kalau kita nggak ada marble, ini bakal susah. Karena skill 2 nya itu ngecat dan kita perlu bayar, guys. Oke, jadi kita pakai Moon Lavi aja karena udah banyak. Pakai Maya dan Catherine ya, karena udah banyak banget. Dulu Moon Lavi itu dikejar mati-matian dan sekarang dipakai tahan enhance. Dan juga trik, nggak tahu juga ya, aku belum sempat coba mapnya ini. Cuman dari feelingku itu kartu yang bagus itu buat dipakai di map bom ini adalah kartu yang bisa lompat-lompat ya, seperti si Cupid, si Razor Nixie. Karena kalau kalian nyampe pojokan, kalian bisa ke area spesial, taruh bom lewat dan ledakin bomnya. Oke, kita kasih dash control. Untuk yang keduanya, karena kita main bangkrut, kita kasih gold bonus ya. Ini aku nggak terlalu juga sama kartunya, jadi aku nggak usah kasih dash control juga. Kita kasih gold bonus aja. Dan yang terakhir, aku nggak tahu, dikosongin aja kali dulu ya, nanti kita lihat. Dan Claudia udah selesai, guys. Kita lihat, ini apa ini? Raih 3500 diamond ya, pasti dicicil. Oke, kita ada tebak pemenang, udah. Perang bom sekarang. Nah, oke, ini dia, guys. Jadi ini ada 2 step ya. Yang pertama, kalian bisa gunakan gunting kabel. Kita perlu disarm bomnya. Jadi kalau kalian menang, sukses, kalian bisa dapat 2 kali sukses. Ini 1000 star candy, 10 kali sukses dapat 1000 diamond sepertinya ya. Kita coba aja, jumlah gunting tersisa 1. Jadi feelingku yang menang itu, yang bisa sukses di disarm itu bakal si warna-warna apa ya? Warna ungu mungkin ya. Coba ungu. Gagal, guys. Bomnya meledak ini. Berarti kita nggak dapet. Dan ini bagian keduanya sekarang, yang paling menarik. Jadi kalian perlu hadiah login 12, 24 Desember, 25 Desember, dan 26 Desember. Kalian dapat satu paket si Santa Watson, kartu link. Dan ini kalian login 24 hari kalau nggak salah ya. 21 hari, guys. Jadi isinya bagus-bagus. Yang hari pertama ini high class gem. Ini hari kelima 200 diamond, 12 500, dan hari ke-19 itu 800 diamond. Dan ini juga pendannya bagus-bagus. Hot cuman 15 itu pasti diurutkan 13, 14, 15 pasti sampah isinya. Dan ini juga hari ke-6, 13, 20, dan 7, 14, 21 isinya bagus-bagus pasti. Cuma random ya. Dan itu aja sih, dan untuk si Bari kita ambil aja ya. Oke, kita udah dapat. Dan make sure kalian kalau udah beli yang 100 star candy, kalian harus mulai misinya baru kalian bisa dapetin hadiahnya. Kalau kalian belum mulai misi, kalian udah maxin A plusnya, kalian nggak bisa ambil yang S nya guys. Jadi kalian wajib mulai misinya dulu, karena sering banget ada yang ceroboh gitu, nggak dimulai misi dan di maxin dan nggak bisa deh, kalian harus ulang lagi. Pendanya itu Emperor ya, bukan cutting, jadi nggak terlalu juga sih, nggak terlalu OP banget jadinya. Apalagi ya eventnya. Dan ini guys, ini invite friend itu di reset, jadi kalian bisa dapet 300 diamond. Kalau kalian yang belum tahu, kalian bisa coba ini, kirim undangan 30 undangan, kalian dapat 300 diamond. Dan apalagi ya yang baru, ini dia, kita lihat rewardnya itu. Yang untuk low bet-nya itu, kita masuknya itu pakai tiket juga ya. Kita masuk pakai tiket dan hadiah mulai mainnya itu kita juga harus bayar. Kayak gamble gitu sekarang. Jadi kita dapat kalau menang itu 1000 diamond plus 200 diamond. Untuk yang high bet, untuk yang low bet itu menangnya 95 diamond dan 200 diamond. Oke, belum tahu juga sih karena belum buka dia. Nanti aku akan coba-coba dulu. Jadi ini sistemnya kayak CL, jadi nggak mungkin bisa diakalin kayak dulu ya.
Dan ya itu aja guys untuk eventnya untuk kali ini. Jadi kartunya itu menurutku biasa aja sih, nggak terlalu wah banget. Karena untuk skill satunya itu emang lumayan bagus, emang bagus banget itu. Cuman rate-nya cuma 50%, jadi pasti bakal sering boncos. Dan ini skill 2-nya itu emang gratis satu kali dan 50% ngecat area musuh selama 2 turn. Dengan membayar biaya sewa tambahan seharga biaya sewa normal, jadi lumayan mahal kan. Jadi kalian perlu banyak marble buat bisa jalanin kartunya ini. Cuman anti bubble gun ya, selama kalian punya marble, itu aja sih. Dan ya itu aja guys eventnya untuk kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tulis komentar di bawah kalian hype seberapa untuk si Claudia ini. Dan menurut kalian kartunya ini worth buat dikejar atau gimana, oke? Okay? Dan see you in the next video. Bye-bye. Is gonna come.